Halo teman-teman, selamat datang di Aquatic Ejo. Di video kali ini saya kedatangan paket. Nah, ini isinya jas hujan yang udah saya pesen. Jas hujannya jas hujan gunung, bisa juga jas hujan motor. Oke. Kalau dilihat dari iklannya sih bagus ya. Nanti kita coba ya. Kita coba buka dulu ya. Oke, ini baru nyampe, belum saya buka. Ini saya belinya di pasar pendaki di online ya. Oke, kita buka. Oke, kita ke ininya ya, jas hujannya. Oke, kita buka. Ini jas hujannya. Sebenarnya jas hujan gunung. Nah, tapi bisa pakai buat di motor katanya kalau dilihat dari sananya. Nah, ini mereknya ada WD. Outdoor Adventure ya. Nah, ini mereknya. WD. Oke, kita buka. Lumayan susah bukanya. Nah, ini ada celananya. Nah, ini celananya begini ya. Ini bahannya tipis ya, bukan tipis ya. Maksudnya nggak kayak jas hujan motor yang merek-merek Axio yang gitu-gitu yang tebel, ada lapis dua. Ini enggak ya. Ini lapisnya satu. Nih, satu lapis. Cuman dia kayak tahan air gitu, kayak air gak bisa masuk gitu. Bahannya bahan apa ya, saya juga gak tahu ini bahan apa, tapi ini kayaknya emang bener-bener tahan air nih. Ini celananya ya, ini saya pesen ukuran L ya. Ini celananya nanti coba saya pakai nanti. Nah, ini bajunya. Nah, ini bajunya juga bagus ya. Saya ngambil yang warna warnanya abu motif ini. Dan sini ada resleting, ada buat cukuplah buat naruh HP, dompet. Tempat naruh dompet bisa, HP bisa. Jadi bukan ke bawah ya. Jadi ini dari sini ke sini. Ke sini nih. Bukan ke bawah ya. Tuh ke atas. Jadi ke bawah itu mentok. Jadi ke atas ya. Nah, ini cuman ini doang ya. Cuma ini doang. Ini ada mereknya ya. WD. Oke, terus ini ada ininya ya. Begini. Tuh, mantap sekali nih. Jadi double-double ya. Ini ditutup sini. Nah, di sini juga begini ya. Jadi kalau hujan kencang, terpaan kencang, ini aman ya. Aman ini. Aman dari air. Biasanya kan kalau merek-merek jas hujan yang ini ya, yang lumayan mahal lah, yang 200-an. Itu ininya saya berapa kali beli itu basah ya, basah di baju. Pas buka jas hujan bajunya basah depannya. Nah, ini kayaknya sih enggak. Tuh, modelnya begini. Jadi aman ya buat hujan. Ini juga double-double. Ini double-double banget ya. Mantap sih ini kalau menurut saya. Wah. Ini seperti biasa ada ininya ya, penutup kepala. Nah, ini untuk belakangnya cuma gini doang. Nah, di samping sini ada merek. Ini ada merek. Kalau
Nah, sama di sini ada buat ngecilin, ada buat gedein ya, tergantung ukuran. Nah, ini bahannya begini ya, sama ya, bahannya bagus kalau menurut saya sih. Bahannya sih bagus kalau menurut saya. Oke, kita coba ya. Kita akan coba pakai ini ukuran L. L di saya kira-kira kegedean apa kekecilan, apa pas ya. Berlapis-lapis ya. Cocok lah. Nggak terlalu kecil juga. Kalau untuk jas hujan kan di sini biasanya ada tas ya. Di sini ada tas nih. Jadi nggak inilah. Nggak kegedean lah. Untuk celananya ini ukuran L. Saya coba pakai ya. Ini nggak ada depan belakang sih, sama semua. Nggak ada depan belakang ya, sama semua. Pas ya. Pas, mantap banget. Oke, kita coba pakai air ya. Kan ada ini. Kita coba pakai air ya. Tuh. Kayak daun talas ya. Kayak daun talas. Kayak daun talas nih, coba. Ini saya coba sendiri ya. Tuh. Air enggak nembus ya. Enggak nembus tuh. Tuh, enggak nembus air. Tuh. Mantap sekali nih. Bener-bener nggak nembus air, soalnya bahannya juga ini ya, bahannya juga kayak apa ini ya, bahannya bagus, sama nggak ketebalan, nggak kegerahan sih kalau menurut saya. Cocok ini untuk naik gunung, warnanya juga oke, untuk jas hujan di motor juga oke. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih, dan jangan lupa di like, comment, and subscribe. Jika ada pertanyaan, silakan di komen saja.